dia masih perlu hidup. Ya, bahasanya paling banyak di Indonesia seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat datanya, sebenarnya tidak. Sebenarnya sangat menarik pasar Indonesia ini. Nah, jadi kalau saya kenalkan diri singkat ya. Jadi nama saya Eko Saiful Arifin. Ya, biasa dipanggil sama Mas Eko sih. Kawan-kawan panggil Mas Eko. Sekarang memang kesibukannya ada di Direktur Keuangannya Para Kerja, ya CFO bahasa Indonesia-nya Direktur Keuangan. Kemudian saya ada yayasan di Bandung, Sigen Indonesia, kemudian ada komisaris di salah satu startup, PT Martin Wisata Putra Nusa, Martin Booking. Kemudian ada juga komisaris di sebuah inkubator bisnis di Batam untuk startup. Nah, ini saya skip saja. Nah, jadi kita langsung masuk ke materi saja. Bahwa sebenarnya saya selalu katakan di setiap kesempatan yang saya diberikan bahwa it is not digital business, but business in digital era. Bahwa sekarang itu sebenarnya bukan tentang, kita sikit-sikit kok ngomong bisnis digital, sebenarnya bukan karena bisnisnya digital, tapi eranya era digital. Jadi walaupun saya jual gorengan, ketika ikut seminar pasti pembicaranya ngomong digital, karena memang eranya, bukan karena pengusahanya atau pembicaranya orang digital atau bisnis digital. Nah, ini yang perlu kadang orang salah pemahaman. Nah, kita ambil contoh lah kenapa tren ini begitu luar biasa. Karena kalau seandaikan, misalkan kayak Mbak Moderator ya, saya manggilnya Mbak Melati atau Mbak Oktavia? Iya, Mbak Melati. Oh ya, saya tadi lupa memperkenalkan diri. Ya, bisa manggil Mbak Mel aja atau Mbak Melati. Oke. Okay. Misalkan Mbak Mel kuliah lah 15 tahun yang lalu. Terus cerita ke dosennya. Ya kan, cerita ke dosennya, terus bilang kayak gini, Pak dosen, saya mau bangun perusahaan taksi terbesar di dunia, tapi saya tidak mau punya taksinya atau beli taksinya. Kira-kira tuh dosennya ngomong apa ya? Kamu apa-apa nih, hanya mimpi saja. Oke, suaranya itu. Mending suruh mimpi, itu kayaknya disuruh ulang dari bab satu kayaknya. Ya, skripsinya. Nah, padahal kalau kita lihat faktanya sekarang, ada perusahaan taksi terbesar, tapi dia nggak pernah, atau sekarang sih udah beli taksi sih, tapi dia tidak pernah memiliki taksi dulunya, atau membeli taksi awalnya. Tapi dia menjadi perusahaan taksi terbesar, Uber. Ada perusahaan, dia properti, pemain properti terbesar, tapi tidak pernah beli properti, tidak memilikinya. Itu Airbnb. Kemudian yang paling, bagi saya yang paling menohok itu adalah, ketika dulu misalkan waktu saya kecil, saya bermimpi ingin punya Telkomsel, punya Indosat, itu saya pasti membayangin berapa banyak BTS, tower, infrastruktur yang harus saya buat. Nah, kalau kita lihat sekarang, perusahaan kayak WeChat, Skype, bahkan WhatsApp, itu perusahaan telekomunikasi yang paling punya banyak data, tapi nggak pernah bangun BTS. Nah, itu adalah sebuah hal yang mendisruptif. Belum lagi Alibaba yang membuat, ya kalau sekarang mau bangun Carrefour, nggak harus sewa di mall gitu ya. Nggak perlu punya inventory besar. Facebook, perusahaan media, tapi nggak pernah punya wartawan. Wartawannya kita lah, entah itu wartawan yang bagus, nyebarkan informasi sampai informasi hoax. Yaitu kontennya kita yang buat. Padahal itu mereka perusahaan media sebenarnya, Facebook. Kemudian Society One, sebuah bank yang gede di Australia, tapi tidak pernah punya teller atau kantor cabang yang secara offline orang bisa actual money. Itu Society One di Australia. Netflix, kita tahu perusahaan film, tapi nggak pernah buat film. Sekarang sih udah mulai buat, tapi overall dia nggak pernah buat film, dan kemudian dia nggak pernah punya studio film, atau cinemasnya dia nggak punya, 21-nya dia nggak punya. Nah, overall kalau kita lihat dari ini semua, bahwa sebenarnya ketika kita ngomong digital, itu sebenarnya bukan hanya menyentuh lagi ke era-era faktor ekonomi aja, tapi sudah faktor kehidupan kita berubah karena digitalisasi. Makanya saya selalu bilang bahwa Indonesia itu nggak boleh hanya jadi target pasar, tapi kita harus jadi pemain aktif di era sekarang. Nah, basic, kita masuk ke topik kita. Tren socialpreneur di era digital. Nah, socialpreneur ini kan sebenarnya pengertian singkatnya kan sebenarnya adalah pengusaha yang bergerak atau produknya atau core bisnisnya menyentuh sosial atau lebih kuat ke sisi sosialnya. Pernyataan yang sering salah dari orang-orang adalah mengatakan bahwa kalau bisnis sosial berarti nggak boleh untung. Salah. Yeah. Justru bisnis sosial itu harus untung. Karena kalau dia tidak untung, dia nggak bisa melaksanakan misi sosialnya. Example, kita bisa deh paling gampang di Indonesia. Kira-kira kita bisa tuh ada untung nggak? Pasti banyak. Kita tanya. Pasti benar, banyak. Ya. Pasti mereka punya Fatih dan kawan-kawan, Al-Fatih dan kawan-kawan itu pasti punya bisnis model yang mengenerate income untuk mereka bisa mengembangkan produk, untuk menggaji karyawannya dengan baik,
untuk membuat ownernya juga punya kehidupan yang lebih baik, dan membuat tentunya orang-orang yang membutuhkan di produk mereka mendapatkan impact yang lebih baik. Kita lihat, sebenarnya ada sebuah evolusi. Ini saya ambil dari data Deloitte. Data terbaru tahun 2018 kemarin tentang perubahan dari sosial. Jadi, kalau kita lihat bisnis sosial dulu itu kan tradisional organisasi ya. Jadi kalau kita ngomong organisasi sosial itu sebelum ada social planner di era digital, ya tradisional organisasi, jadi dia yayasan apa segala macam, foundation, NGO, ya. Itu dia tradisional. Kalau kita lihat di level, di slide bagian kirinya, itu ada level of external focus. Nah, dulu dia harus bergerak sendiri. Bergerak sendiri, foundernya bergerak sendiri untuk mengkampanyekan produk dia, mengkampanyekan misi dia untuk mendapatkan bantuan atau donasi ataupun funding. Nah, kemudian kita lihat, sebelum masuk ke slide yang bagian kanan, increase-nya. Nah, bagaimana caranya organisasi tradisional ini dikenal banyak publik? Akhirnya mereka menggaet external actor. External actor itu apa? Public figure, kalau bahasa gampangnya. Atau influencer, kalau bahasa sekarang. Jadi mereka ngelihat engagement-nya, mereka cari untuk dapatkan orang-orang capital person yang punya banyak pengikut, yang punya suaranya didengar, entah itu pemerintah, entah itu artis, untuk membantu mereka bisa mendapatkan popularitas, menggaet dana. Nah, tapi dengan adanya era digital sekarang, berubah. Tidak perlu untuk menjadi orang yang sangat terkenal. Jadi, yang paling gampangnya sekarang itu kolaborasinya tidak perlu dengan eksternal aktor, atau nggak perlu sosok. Tapi internal integration. Contoh, kira-kira kalau kita buat sebuah, ini kan tentang corona, ini paling banyak sekarang penggalangan donasi ya. Kalau kita buat donasi corona, dengan aktornya misalkan bintangnya, misalkan dia sewa bintangnya, inilah yang paling ini Lee Min Ho lah. Nah, Lee Min Ho-nya, tapi diiklankannya cuma di website dia. Kira-kira, Lee Min Ho. Ya, Lee Min Ho, karena opa-opa kan lagi naik ya. Katanya yeah, Korea mendahulukan Indonesia untuk impor barang mereka kan, ekspor barang mereka kan. Jadi banyak orang menjelai Korea sekarang. Jadi, kalau kita lihat, sekarang itu kita punya website, misalkan website parakerja.com, iklan bintangnya Lee Min Ho. Tapi, kita waktu itu integrasi program, artinya open donasinya di website kita, website para kerja, sekarang at least baru 10 ribuan lah visitornya. Bandingan kalau kita integrasikan dengan punya Kita Bisa. Nah, ini example ya. Jadi, kita itu tidak perlu lagi hanya mengandalkan aktor atau orang, tapi kita bisa mengandalkan platform. Contohnya yang paling gampang, yang paling kolaborasi, yang paling hit di Indonesia, impact-nya itu adalah salah satunya Grab dengan OVO. OVO itu betul-betul bisa naik ketika dia collab di dalam Grab. Jadi itu yang dimaksudnya internal integration. Jadi kita tidak harus bekerja sama dalam bentuk orang, tapi bisa dalam bentuk dengan platform yang sudah punya banyak pengikut. Platform ini kan berarti tidak orangnya, tapi entity-nya, usahanya. Nah, yang paling tingginya memang ketika kita mengkolaborasi, itu kita lihat increase collaboration and internal integration, paling tingginya itu memang bisa menjadi social enterprise. Social enterprise itu artinya apa? Di mana pemilik atau pengikutnya itu memang orang-orang yang sudah siap untuk berkontribusi dalam visi perusahaan tadi. Saya memang paling gampangnya saya sebut dari tadi Kita Bisa, bukan karena saya ini ya bintang iklannya di Kita Bisa ya. Tapi memang dia adalah social enterprise yang secara digital platform sangat engagement dan traction-nya sangat tinggi di Indonesia. Bahkan kalau berapa hari ini cek, coba cek iseng, itu sering banget webnya udah jebol. Karena trafficnya overload. Jadi memang itu ada bukti bahwa social enterprise ini bertransformasi. Kalau dulu hanya menggandeng artis-artis atau menggandeng sosok publik baru mereka bisa naik, sekarang mereka bisa menggandeng teknologi atau perusahaan-perusahaan yang sudah punya traffic. Nah, kita lihat sendiri kalau di dunia trennya seperti apa. Di dunia hampir di semua benua, itu dari Amerika Utara, Amerika Latin, kemudian Asia Tenggara sendiri, kemudian South Asia, Asia Selatan, Cina, itu social enterprise ada perusahaannya. Ini kalau dikalkulatif, kurang lebih inilah peta penyebaran berdasarkan presentase dari social enterprise. Nah, kontinennya memang paling banyak itu perusahaan-perusahaan di Amerika ya, NGO-NGO internasional ya, kayak Bill Gates Foundation juga sendiri,
itu punya konten sendiri. Jadi mereka punya semacam social enterprise mereka sendiri. Dan memang North America memang yang paling banyak. Nah, apa sih yang mereka tawarkan sebenarnya di social enterprise itu sekarang di era digital? Yang mereka tawarkan sebenarnya simple. Rata-rata itu poverty alleviation, artinya kayak alleviation itu mereka solusi alam lah. Green car, terus kemudian ya kayak SpaceX segala macam. Itu yang mereka banyak lakukan. Nah, yang paling besar yang kedua itu adalah education. Baru yang ketiga, environment. Environment, food, agriculture, civil human rights, artinya hak-hak manusia. Kemudian health and healthcare, 11%. Dan lain-lain, sampai ke seni dan budaya. Nah, saya sebenarnya ketika ngelihat data ini, tahun 2019 data ini ya, ini yang membuat kita akhirnya memutuskan bahwa para kerja kita dirikan. Gitu. Karena memang kita berpendapat bahwa edukasi ini penting. Karena pasarnya juga 23% sendiri sebenarnya. Nah, kemudian kalau kita lihat, ini juga saya ambil singkatnya. Kebaca nggak ya slide-nya? Teman-teman, kebaca nggak saya kira? Ya, ini saya ambil simpel ya. Ini adalah major tentang social enterprise. Orang ditanya tentang kira-kira perusahaan sosial itu bisa tumbuh nggak sih tahun 2018? Ini surveinya tahun 2018 oleh Deloitte. Nah, ketika ditanyakan seperti itu, apakah we are an industry leader? Maksudnya perusahaan social enterprise bisa jadi industri yang memimpin? 2% mengatakan nggak tahu, ya kan? Kemudian 1% mengatakan bahwa ya paling bisa tumbuh 1-10% lah. Tapi kalau kita lihat yang paling besar 41%, between mereka percaya bahwa ini bisa tumbuh di atas 10% pasarnya. Jadi kalau ditanya orang luar negeri bahwa social enterprise itu growth atau tidak industrinya, itu sangat growth. Kurang lebih intinya survei ini tentang itu. Kemudian ini tadi saya iseng-iseng buka Google Trend gitu ya. Social entrepreneurship. Saya lihat iseng, ya ternyata growth-nya naik. Bahkan sampai 2015. Sebab ini saya ambil data dari 2005 deh. Saya tes. 2005 tuh orang udah mulai aware belum tentang social entrepreneurship. Ternyata aware. Bahkan trennya makin meningkat. Ini menunjukkan bahwa dunia makin kesini makin peduli dengan keadaan orang-orang di sekelilingnya atau keadaan dunianya. Nah, kita lihat sendiri juga datanya sendiri bahwa memang kalau kita lihat 51% NGO atau perusahaan social enterprise itu nggak punya dana, nggak dapat dana. Artinya gagal memang sebenarnya. Jadi kalau ada 100 perusahaan social enterprise yang dapat dana apa tidak, itu 51 gagal dapat. Ya kan? Nah, 15% itu dapatnya sekitar 1-10 ribu US. Dan ada juga yang dapat 1 miliar US lebih, tapi itu jumlahnya cuma 2%. Artinya kalau ada 100 perusahaan social enterprise, ada 2 perusahaan social enterprise yang bisa mendapatkan dana sampai 1 miliar US dollar. Karena ini angkanya US dollar. Jadi kalau saya lihat dari sini, memang tingkat rasionya ya sebenarnya cukup bagus, karena berarti 49% bisa hidup sebenarnya. Walaupun yang kaya itu paling hanya sekitar 4-8%. Karena dia bisa fundraising sampai 100-250 ribu dolar. Oke. Okay. Selainnya kelihatan ya? Saya takutnya kelihatan. Nah, kalau duit harusnya kelihatan. Iya. Kalau duit melek ya. Social enterprise itu ada uangnya apa enggak? Ini kalau kita lihat ini. Dari 100 ya. Ini kan dari 100% angkanya bahwa sebenarnya hanya 51% yang gagal. Gagal dapat duit sama sekali. Kan 15% sampai 12% bisa dapat sampai 50 ribu dolar. 10 sampai 50 ribu dolar 12%. Jadi sebenarnya peluang dapat dananya social enterprise itu besar. Bahkan di saat momen corona seperti ini, kalau kita tawarkan bisnis startup dan sifatnya adalah digital monetizing, artinya memang fokus ke enterprise, ke lini entrepreneurship-nya, orang pasti lagi mikir untuk investasi sekarang. Tapi kalau kita ngomong dari sisi sosial, ini justru peluang untuk bisa mendapatkan dana-dana filantropi. Karena justru sekarang pada saat inilah sektor pendidikan, sektor kesehatan, ini menjadi faktor yang sangat penting untuk dibantu. Seperti itu. Nah, terus kemudian kita lihat, apa sih yang dilakukan kurang lebih secara perusahaan? Maaf, sosial? Mbak. Maaf, Mas. Ada yang belum mute, bisa di-mute dulu. Oh, gitu ya? Ya, ada teman-teman, ada yang belum mute. Ada yang... Ini kalau nanya bisa di-chat.
di kolom chat, teman-teman. Oke, ya. Oke, baik, Mas. Mau kita teruskan. Oke, lanjut, Mas. Nah, Mas Eko. Kemudian kalau kita lihat, apa sih yang dilakukan perusahaan social enterprise itu secara kegiatan marketingnya? Biasanya 72% kami itu, perusahaan-perusahaan social enterprise itu mengincar. Itu adalah likes dan comment. Hit. Artinya digosipin, dibicarain. Jadi trending itu adalah 72% kerjaan kami. Mencari trending. Cari ya. Gosip ya. Ya, ya, ya. Karena social enterprise itu contoh paling gampang deh. Kalau kita lihat iklan-iklan, kalau dulu kan yang terkenal kalau social enterprise kan lebih kayak rumah zakat, dompet duafa. Tapi kalau kita ngomong ke digital kan paling gampangnya buka Instagram, sekarang paling sering dapat video-video sedih dari Kita Bisa gitu kan. Itu kan, aduh sedihnya, aduh kasihannya, ya Allah sembuhkanlah ini, blablabla. Itu kan like dan komen, belum tentu donasi. Yeah. Okay. Nah, terus kita berharap dari 72% komentar itu, 62% mau berbagi, nge-share, dibantu ini dong, bantu ini. Ini terjadi sebenarnya. Jadi 62% sebenarnya rata-rata dari 100 orang, 62 orang itu akan membagikan lagi atau meretweet lagi di Twitter-nya tentang kesedihan tadi atau tentang konten tadi. Kemudian 60% biasanya kita di situ akan berinteraksi untuk donasi. Nah, rata-rata social enterprise itu revenue per tahunnya bisa tumbuh sampai growth 34%. Gross ya, kotor ya. 34% mereka bisa tumbuh. Kemudian customer itu rata-rata 32%, jadi dari 100 orang donasi, biasanya 32%-nya itu akan menjadi orang-orang yang akan siap bertestimoni. Oh, saya sudah membantu di Kita Bisa, saya bisa membantu di Para Kerja, bla bla bla, saya akan membantu begini. Dan 29% biasanya membantunya itu bukan karena mereka dibayar, tapi 29% itu memang terinspirasi memang dengan konten tadi. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat engagement sosialnya, engagement usernya, social enterprise itu unik. Orang tertarik bukan karena harga murah, contoh. Kalau kita ke e-commerce yang warna hijau, warna merah, atau warna orange, itu pasti kalau harga lebih murah, misalkan saya buat sebuah e-commerce, produknya lengkap, promonya bagus, ya kan? Itu kalau harga lebih murah, ongkir gratis, bisa pindah. Tapi kalau social enterprise, kalau dia udah nyaman dengan produk, selama ini donasi dia disalurkan, dia juga sering dapat pemberitahuan, dia juga dapatkan benefit dari apa yang dia beli dari produknya si social enterprise ini, maka 29% itu biasanya dia menjadi customer yang bukan lagi membela kami secara harga, oh itu lebih murah, tidak, tapi dia akan membela kami secara emosional, oh itu udah bantu orang sekian banyak, bla bla. Jadi ini yang kita lihat yang tidak dimiliki bisnis lain sih. Kalau bisnis lain kan perang harga ya, kalau di social enterprise ini bukan hanya harga yang dilihat, tapi ada nilai sisi emosionalnya. Emosionalnya. Nah, ini nggak dimiliki bisnis non-social trainer. Itu sebenarnya menarik. Data ini sebenarnya menariknya di sana. Nah, kita ngomong ke Indonesia sendiri. Di Indonesia itu kalau saya mau buat social entrepreneurship, kira-kira bisa hidup nggak sih? Sebenarnya bisa. Kenapa? Karena stakeholder-nya banyak. Udah ready. Contoh, ini investor ya, saya buka. Itu ada contoh kayak Root Capital, Petemar Capital. Ini venture capital-nya ya. Terus ada 500 startup juga, East Venture. Ini sovereign. Ini yang memang venture-venture yang memang senang investnya ke social impact. Okay. Kemudian startup organisasinya, itu ada Asoka, Tukinara, Instellar untuk akseleratornya ya. Corporate yang paling sering banget ngebantu itu Telkomsel salah satunya, DBS. Ini sering banget ngasih dana-dana abadi gitu. Dari dana-dana untuk yang memang program-program PSR mereka disalurkan. Okay. Belum lagi kalau kita lihat Bekraft, Bappenas, Ristek, ini adalah dari government Indonesia yang selalu mensupport kegiatan-kegiatan enterprise, sosial tentunya. Ya, kalau individu ya banyak banget ya, itu beberapa influencer, kemudian event conference. Jadi kalau kita ngomong sampai di level media dan akademi atau kampus, itu sebenarnya sudah ada 52 stakeholder yang siap untuk membantu kalau teman-teman mau buat social enterprise. Enterprise. Di Indonesia ruangnya luar biasa. Belum lagi kalau kita ngomong dari segi orangnya dimasukkan juga, organisasinya dimasukkan. Impact investment-nya di Indonesia udah banyak. Coworking space ada. Kemudian teknologi giants-nya ada. Entrepreneurship-nya yang lahir juga udah ada. Ya kan? Kemudian development organization-nya
maksudnya lembaga risetnya sudah ada. Jadi kalau kita lihat Indonesia, sebenarnya pasarnya atau kesiapan dari stakeholdernya untuk bisnis sosial ke digital itu sudah bagus sekali. Dan data ini bukan data dari saya, tapi ini data dari Angin Venture. Gitu. Jadi ini sebenarnya data-data yang awal-awal yang kami dari para kerja itu melihat kenapa sih kira-kira kalau kita buat para kerja ini bisa hidup nggak sih, bisa sustain nggak produk ini. Nah, akhirnya kami lihat ternyata bisa, karena ternyata stakeholder-nya sudah siap, environment-nya di Indonesia sudah ada. Nah, mungkin orang banyak nanya, kalau ke depannya memang kira-kira bisa hidup nggak sih social enterprise begini? Kita ngomong ya, kalau dilihat dari sisi customer insight, ini sebenarnya kalau kita ngomong, ini sangat bisa hidup. Kenapa? Karena di sisi customer insight, namanya sosial, selagi kementerian sosial nggak pernah dihapus di negara manapun, berarti sebenarnya sosial itu bisa hidup. Ya. Kemudian dari apa sih harus dilakukan juga agar social enterprise itu bisa hidup? Jadi customer insight. Jadi customer insight itu kita harus betul-betul jaga. Kita harus betul-betul bisa menyampaikan berapa orang yang udah kita bantu, berapa impact sosial yang udah kita hasilkan. Itu harus terus-terus diberikan kepada masyarakat, kepada calon user, ataupun stakeholder. Jadi yang membedakannya dengan enterprise umum adalah kalau enterprise umum dia nggak perlu kasih tahu bahwa berapa banyak impact yang itu nggak perlu. Misalnya kayak brand inilah, e-commerce warna hijau atau warna orange. Dia nggak akan ngasih tahu berapa jumlah transaksi dia, berapa ini, dia nggak akan ngasih tahu. Tapi kalau misalkan paling gampangnya, kalau brand kayak Kita Bisa atau example kayak Ruang Guru, itu mirip-mirip social enterprise juga sebenarnya. Itu mereka pasti ngasih tahu berapa siswa yang mereka udah bantu, berapa tata arak yang udah mereka bantu, segala macam. Itu sampai bersih tuh dengarnya. Jadi itu pasti memang sesuatu hal yang harus disampaikan customer insight. Kemudian manajemennya harus bisa jaga reputasi. Jadi jangan sampai korupsi, jangan sampai ngelakuin perbuatan kayak ya SARA, rasis. Karena kalau itu dilakukan bisa membuat customer-nya atau stakeholder-nya nggak percaya lagi. Kemudian setiap kali rekrutmen karyawan juga social enterprise itu berbeda. Kalau contoh kami di para kerja, kalau ngerekrut karyawan, kita nggak bisa ngerekrut karyawan yang okay, dia bisa paham digital marketing, tapi dia nggak ngerti misalkan example bahasa isyarat. Karena kita butuh, karena segmen user kami paling banyak adalah untuk teman-teman tuli. Jadi otomatis dia harus ngerti juga bahasa isyarat basicnya, bisa nyapa halo apa segala macam. Kemudian customer care-nya dia nggak bisa lagi menggunakan media-media tradisional. Customer care-nya bisa dalam bentuk sosial media, email, event offline, kemudian menyapa ke, kalau kami sendiri sering nyapa proxy SLB lah paling gampangnya. Kemudian identity perusahaannya juga dia tidak bisa dalam tanda kutip personal atau profesional terlalu profil. Misalnya terlalu bagus, terlalu kayak pakai jas terus. Kadang ya kalau memang segmennya adalah untuk ya mohon maaf misalkan untuk makan gitu ya, ya mungkin kita pakai pakaian yang lebih simple, yang pakai pakaian yang kayak koki segala macam. Jadi nggak bisa terlalu profesional kayak perusahaan umum. Jadi memang ada personalisasinya. Makanya relationship management sama management structure-nya juga pasti berbeda. Contoh kalau di para kerja sendiri, kalau di startup umum kan management struktur itu kan cost-nya itu paling gede di IT. Kalau di para kerja itu cost paling gede bukan di IT. Cost paling gedenya di produksi sekolahnya, kontennya. Karena kita kan harus buat terus konten-konten tiap hari untuk orang bisa terus belajar bahasa isyarat, mengetahui video-video konsultasi disabilitas, dan itu videonya terus dibuat. Jadi kontennya justru cost kita paling gede di produksinya. Karena kayak YouTube, jadi kami kayak perusahaan ini, televisi harus create konten setiap hari. Nah, itu berbeda. Nah, ini insight sebelum kita ketanya jawab. Jadi tadi saya ngomongin para kerja. Nah, para kerja itu apa ya? Ini saya jelaskan singkat. Ya. Jadi para kerja itu sebenarnya sebuah platform teknologi startup untuk membuat bagaimana disabilitas punya kesetaraan dalam hal pekerjaan. Nah, tapi banyak orang kalau nengok hal ini bilang, berarti ini kalau saya mau cari lowongan kerja untuk disabilitas di sini. Bukan, kita tidak mengerjakan itu. Jadi saya ambil contoh, ini adalah dua orang yang kita sudah, dua teman disabilitas yang udah kita bantu ya. Itu ada Fai, dia seorang autis, dan Bunga, ini tuli. Fai ini, dia ini autis itu diterapi sudah lama ya, dari kecil. Jadi sekarang itu, karena dia mendapatkan pendidikan yang dari kurikulum yang para kerja berikan,
ini sekarang dia bisa mengajarkan masak keliling-keliling ke, jadi yang bisa nggak masak. Nah, dia ini cita-citanya chef, dan sekarang dia bisa ngajarkan, di video kami ada, itu dia ngajarkan tentang tutorial memasak. Kemudian ada Bunga, ini tuli, tapi dia punya bakat di depan kamera. Kalau lihat di Instagramnya para kerja, dia yang jadi sering jadi modelnya gitu ya. Jadi Bunga ini sekarang itu dia jadi salah satu tim kami yang mensosialisasikan bahasa isyarat. Nah, kalau kita lihat, di sini sebenarnya kenapa sih nggak banyak Fai dan Bunga di Indonesia? Karena masalahnya teman-teman disabilitas ini adalah non-educate. Jadi memang tingkat pendidikan di SLB itu kualitasnya kurang. Karena memang kurikulumnya sendiri juga sebenarnya, bahkan ada beberapa kurikulum, ini contoh ya. Misalkan kita belajar matematika aljabar itu di SD. Kalau di SLB itu kita bisa belajar matematika aljabar itu mungkin untuk tingkatan anak SMA-nya. Jadi SMA saya baru dapat pelajaran SD. Itu adalah salah satu bentuk yang membuat akhirnya teman-teman ini kualitas pendidikannya rendah sehingga skill-nya rendah. Ketika skill mereka ini rendah, mereka inaccessible di workplace. Mereka nggak bisa didapatkan tempat untuk bekerja dan akhirnya mereka unemployed. Dan kalau unemployed ini berarti teman-teman disabilitas sering menjadi korban untuk menjadi beban sosial karena nggak bisa bekerja. Sedangkan kalau bagi kita yang non-disable, ya, itu awareness, kepedulian kita dengan disabilitas itu rendah karena kita nggak dapat edukasi disabilitas itu apa. Kita juga nggak bisa komunikasi bahasa mereka kalau mereka tuli. Dan accessibility, kita juga nggak ngerti. Sebenarnya contoh paling gampang, trotoar itu kan ada yang baris-baris kuning ya. Itu ya kalau di Indonesia tetap aja. Itu padahal haknya disabilitas, tapi di Indonesia jadi hak penjual gorengan gitu. Karena memang awareness-nya nggak dapat dan kita nggak ngerti juga bahwa itu sebenarnya accessibility yang menjadi hak bagi teman-teman tunanetra atau tunadaksa. Nah, jadi ini kita lihat banyak sekali masalah disabilitas, belum lagi kalau sekarang. Sekarang itu kemarin sempat trending di Twitter bahwa juru bahasa isyarat itu kalau setiap kali kalau kayak Pak Jokowi atau Pak Anies Baswedan ngumumin tentang perkembangan COVID-19, corona, itu sebelahnya ada juru bahasa isyarat ya. Itu banyak komen Twitter mengganggu katanya. Karena dia berdiri di sebelah menjelaskan, jadi fokusnya bukan bicara nengok-nengok Pak Anies bicara, tapi dengar itunya bicara. Jadi itu menurut kami lucu juga, karena sebenarnya kan yang kita mau tahu informasinya, bukan ngeliat Pak Anies atau Pak Jokowi-nya sebenarnya, tapi itu yang terjadi. Jadi tugas juru bahasa isyarat Indonesia juga masih dianggap remeh. Kalau di ngomong ya ini bahasanya hanya TVRI lah yang dari dulu peduli ada juru bahasa isyaratnya bahasa. Seperti itu. Nah, kemudian oleh karena itulah kami melihat, makanya visi kami itu adalah mewujudkan kesetaraan hidup dan kerja bagi penyandang disabilitas. Lima hal yang kami lakukan apa? Yang pertama, kami menghadirkan pendidikan berbasis teknologi. Kenapa? Karena jam SLB itu rata-rata satu hari mereka cuma bisa belajar maksimal 4 jam. 4 jam kenapa? Karena ya keterbatasan guru, kemudian kan kalau kita di sekolah non-disabilitas, ya, karena banyak teman-teman masih nganggap kita ini ngomong normal. Normal itu sebenarnya bahasa yang menyakitkan bagi mereka. Karena sebenarnya ini bukan normal, nggak normal. Karena mereka itu dititipin Allah seperti itu, sebenarnya mereka itu non-disabilitas. Kita ini non-disabilitas, mereka disabilitas. Makanya kita hadirkan para kerja, sehingga ketika mereka kurang dari SLB, mereka masih punya bimbel. Kalau kita ngomong, kalau kita lihat disabilitas, non-disabilitas, kita masih banyak pilihan bimbel. Dari yang Ganesha, dari yang Primagama, sampai yang nggak punya brand di sebelah rumah pun kita punya pilihan. Tapi teman-teman SLB nggak punya. Mereka cuma setelah pulang mau bimbel di mana untuk memperdalam, misalkan mereka kuat di matematika. Mau belajar di mana matematikanya nggak tahu. Nah, ini kita hadirkan di para kerja. Kemudian infrastruktur dan kurikulum SLB. Kita membantu SLB untuk masukkan kurikulum-kurikulum, misalkan belajar tutorial desain grafis. Kita hadirkan profesional, tapi kan kalau kita hadirkan seorang desain grafis, orang yang ngajar di SLB mungkin sulit. Kenapa? Karena di SLB, berapa SLB dia sudah belajar. Tapi dengan adanya teknologi, di SLB tersebut kita perbaiki kelasnya, kita kasih koneksi internet, kita kasih proyektor, kita kasih komputer, mereka bisa live streaming dengan tokoh desain grafis tersebut, atau tokoh fotografi, atau tokoh otomotif. Mereka bisa belajar. Jadi kita bantu untuk menaikkan infrastruktur SLB-nya. Kemudian, agar masyarakat makin banyak yang memahami tentang tuli, kita juga berfokus bagaimana teman-teman itu bisa belajar bahasa isyarat. Jadi nanti akan ada, ke depannya kita akan ada sertifikasi bahasa isyarat secara online.
Belum lagi kita ada platform juga untuk dunia SLB. Jadi SLB ini ke depan nanti kita akan kasih raport. Jadi misalnya lulusan mereka terbaik akan kita salurkan dengan data-data CV, data-data disabilitas yang udah memang ya unggulan, itu nanti akan kita berikan ke perusahaan-perusahaan secara gratis. Jadi kita akan menyalurkan teman-teman yang dari SLB ini yang memang punya kompetitif bagus, punya kompetensi bagus, kita akan dengan platform kita hubungkan ke dunia kerja. Dan memang misi yang terakhir adalah kita akan membuat produk-produk yang akan lebih apa ya dibutuhkan sama mereka. Kita akan tetap riset. Ini produk kita yang ada sekarang, memang kita fokusnya di tuli dan autis untuk sekarang. Dan kemudian pasar kita siapa? Pasar kita sebenarnya guru SLB, profesional, sama orang tua mereka. Profesional di sini maksudnya adalah orang-orang yang mau belajar bahasa isyarat. Misalkan saya customer service, misalkan saya seorang resepsionis, misalkan saya seorang manajer HRD. Nah ini sebenarnya pasar-pasar yang kita incar. Ini platform kita sekarang ada di Play Store. Dalam 3-4 bulan lagi kita akan develop segera untuk App Store. Dan kita ada juga di website di www.parakerja.co.id. Nah, kalau ditanya pasarnya para kerja itu ada atau tidak, enggak sih? Sebenarnya besar. Ya. Kalau kita lihat di Indonesia, itu ada 26 juta dari WHO mengatakan bahwa disabilitas, tapi ini semua ya, dari tunadaksa, tunanetra, tuli, autis, tunagrahita, itu ngumpul semua, ada 26 juta. Sam, kalau kita ngomong tuli autisnya ada berapa di Indonesia? Kurang lebih dari data Kemendikbud dan Kemenkes, kita totalkan, itu ada kurang lebih 9 juta. Sedangkan yang pasarnya para kerja kan teman-teman yang masih di usia sekolah atau universitas, itu ada 4,3 juta. Jadi sebenarnya pasarnya juga besar, walaupun nggak sebesar e-commerce, nggak sebesar ruang guru, tapi kita pasar yang nilainya juga jutaan ternyata. Makanya kita katakan bahwa problem yang pertama kali kita perbaiki itu adalah kualitas SLB-nya. Jadi gimana kita kasih mereka vokasional, kemudian kita kasih mereka sertifikasi bahasa isyarat, tematik kursus itu artinya, misalnya mereka mau kursus tentang matematika, kita buat bimbel matematikanya. Mereka mau belajar tentang misalkan geografi, kita buat bimbel geografi. Itu yang kita lakukan sekarang. Dan memang market untuk produk ini adalah guru SLB, siswa tuli autis, kepala sekolah, dan pemerintahan sebenarnya. Kemudian kita berharap kita menjadi salah satu alternatif tempat belajar di luar SLB. Karena kalau Mbak Mel tahu bahwa banyak sekali orang tua di Indonesia yang masih malu kalau anaknya itu disabilitas, sehingga anaknya nggak disekolahin. Itu banyak banget. Itu satu malu. Kedua, mereka mau sekolah ke SLB, biayanya mahal. Kalau negeri memang bisa murah, tapi ruang kelas terbatas. Dan akhirnya mereka nggak sekolah. Dan ketika mereka nggak sekolah, mereka dijadikan, mohon maaf, kadang minta-minta itu banyak banget. Banyak banget. Makanya kita berharap dengan ada bimbel ya para kerja, overall sampai sekarang kita masih free, sehingga mereka bisa tetap belajar. Dan kita akan buat forum disabilitas, forum untuk mereka bisa mengumpulkan data, curhat segala macam, sehingga curhat mereka ini bisa kita salurkan ke pemerintahan. Dan kita bahas siswa SLB dan disabilitas usia produktif, ini market utama kita. Kemudian, paling sering ya, kalau di pengalaman lain, itu diskriminasi kerja. Kalau ada HRD, mau cari misalkan admin, kalau satu adminnya tuli, satu adminnya non orang dengar gitu ya, non disabilitas, itu pasti diterima adalah si non disabilitas. Padahal mungkin kalau secara kerja mungkin tuli ini lebih bagus. Kenapa? Karena kita udah nyalurkan beberapa teman-teman tuli di perusahaan, ini kerjanya lebih bagus dibanding yang non disabilitas atau orang dengar. Kenapa? Karena ketika yang lain gosip, dia nggak gosip. Iya benar. Kerja. Karena dia nggak mendengar. Iya. Luar biasa. Kami banyak dapat testimoni dari Schneider, Epson yang kita salurkan ini ya. Teman-teman yang kerja di ruang produksi, produktivitas tuli ini lebih tinggi, teman-teman tuli. Kenapa? Karena mereka ketika kerja betul-betul kerja. Nggak ngomong kiri-kanan sama sekali. Bahkan kalau orang desain grafis, sekelilingnya ribut, dia sendiri bisa ngedesain tetap fokus. Tetap fokus ya. Stay fokus. Itu adalah kelebihan dari teman-teman kita yang tuli. Benar. Dengan itu yang kita lihat, makanya kita adakan sosialisasi ke masyarakat, kita roadshow terus. Sekarang roadshow kita beralih ke digital, kita buat kelas-kelas webinar, bisa dilihat di Instagram kan. Okay. Jadi kita ngubah, karena kan nggak bisa ngumpul, karena ada social distance. Nah, kemudian kelas bahasa isyarat. Kemudian akhirnya mereka sulit dapat akses dunia kerja. Dan akhirnya ketika mereka sulit, ya
balik lagi, karena sebenarnya aksesibilitas kalau untuk teman-teman tuli dan autis ini, komunikasi yang orang bingung. Contoh kayak teman-teman autis itu kan, karena mereka kadang fokus di satu titik, tiba-tiba datang satu lagi, mereka nggak bisa fokus. Jadi teman-teman autis ini memang bermasalahnya adalah di fokus komunikasi. Nah, ini yang kita akan ajarkan dengan sertifikasi nanti. Nah, ini saya skip saja, saya rasa nggak terlalu ini. Nah, makanya ketika kita membuat social enterprise, itu di era digital itu penting kita tahu juga landscape kompetitor. Makanya kalau kita di kompetitor kami sih, kalau kami lihat, kalau kami bermain para kerja, bermain di platform kerja, itu sebenarnya udah ada juga. Ada di Divalink, ya, kemudian ada yang sekarang jadi staff khususnya presiden, Mbak Angki, itu punya Disable. Itu platform kerja untuk teman-teman tuli. Jadi sebenarnya udah ada, kalau kami bermain pasar sana, udah ada kompetitor, sehingga kita nggak bermain di sana. Internship, program magang juga mereka udah ada, job vacancy, bahkan ada lagi satu startup namanya Kerjabilitas. Jadi kayak JobsDB, JobStreet, tapi dia hanya orang yang disabilitas yang bisa taruh CV di sana. Nah, kita nggak bermain di sana, kita bermainnya di kelas bahasa isyarat, kita bermainnya di konsultasi disabilitas, kita bermainnya di SLB-nya, kelas SLB-nya, kemudian kita bermain di online school learning-nya, professional learning, sama kurikulum modul dan sertifikasi job-nya atau kemampuan mereka. Kita lebih menyasar ke pasar hulu, yaitu sektor pendidikannya. Nah, ini PIN-nya, saya sendiri orang keuangan sebenarnya, orang yang lebih paham tentang ke captive market, ke angka-angka. Sosok yang paling berperan sebenarnya di para kerja ini CEO-nya ya, itu si Kiki, karena dia sendiri memang udah 5 tahun punya sekolah SLB, dia direkturnya di sana, umur dia masih 22 tahun. Anak yang luar biasa sih kalau menurut saya, karena tahun lalu dia dapat penghargaan di Swiss sebagai 60 pemuda dunia yang mengubah dunia. Jadi dari 60 pemuda sedunia, dia dapat penghargaan mewakili Indonesia satu-satunya sebagai orang yang bisa mengubah dunia versi Global Changemaker. Belum lagi dia pembicara di Afrika Selatan, di Amerika, di China, baru kemarin Desember di Jepang, di Tokyo, tentang disabilitas. Jadi memang dia sih yang sosok di para kerja ini sebenarnya. Ini contoh beberapa ruang kelas yang kita lagi desain. Ada dua SLB yang kita bantu sekarang untuk kita upgrade ke kelasnya jadi seperti ini. Itu ada SLB Negeri 2 di Jakarta, di Lenteng Agung. Sama di Batam ada SLB Putra Kami. Ini yang kita bantu, kita kasih mereka proyektor, port, digital learning, webcam, accessible space, ruangannya kita buat accessible, kemudian komputer. Ini yang kita bantu bentuk CSR-nya para kerja selama ini. Ini sekolah yang kita udah bantu. Terus kita juga punya campaign di aplikasi. Mungkin bagi teman-teman yang mendengarkan ini bisa download aplikasinya. Di situ ada campaign untuk bagaimana kita lagi butuhkan sepanjang bulan Maret ini 10.000 orang untuk mendukung orang mengerti bahasa isyarat itu penting bagi teman-teman disabilitas atau tuli. Kemudian ini momen-momen kita launching dengan sekolah. Kemudian ini kegiatan-kegiatan offline yang kita record di dalam aplikasi kita. Kemudian ini adalah beberapa penghargaan internasional dan nasional yang kita dapatkan. Ya, ini saya skip aja. Ini liputan-liputan. Ini partner kita dan ini media. Jadi Desember kemarin kita sempat launching produk para kerja di nasional di Jakarta. Kita dapat liputan di 42 media nasional. Jadi ini momen awal Desember sampai sekarang kita bisa hits ya, karena sebenarnya bantuan teman-teman media ini. Dan itu kita juga sempat juara di Singapura, masuk sebagai kategori 100 startup terbaik di Asia tahun lalu di event Excellence Asia Summit. Kita ngewakili Indonesia kemarin sebagai social enterprise terbaik di Indonesia dan kita masuk di 100 besar Asia tahun 2019 kemarin. Paling itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu ya. Atau didengar apa enggak. Nah, terima kasih Mas Eko yang sudah memberikan sharingnya buat kita semua. Nah, teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung mengirimkan teksnya di chat ya. Di sana ada, bisa formatnya nama, asalnya, dan isi pertanyaannya. Jadi sembari kita menunggu nih Mas, kalau saya penasaran, saya nanya boleh ya? Boleh, saya penasaran boleh, mengenai social enterprise, karena saya juga bergerak di, ya sering aktif dari dulu, dari kegiatan-kegiatan sosial. Tapi memang untuk kadangkala terdengar suara sumbang nih Mas, karena menganggap bahwa ya semua bisnis adalah menyelesaikan permasalahan pastinya kan, misalnya permasalahan sosial. Nah,
kebanyakan kadang ada suara sumbang bahwa social enterprise itu ataupun social planner atau social business itu kadang-kadang dianggap seperti kulitnya aja gitu. Maksudnya kayak marketingnya aja nih sosial gitu. Tapi pada kenyataannya nggak begitu gitu. Itu suara sumbang yang saya dengar gitu ya. Dan kadang-kadang ya itu sih jadi effort buat kita buat menyampaikan bahwa social planner beda nih, punya bisnis modelnya nih yang seperti apa gitu. Jadi apakah semua bisnis yang berkaitan dengan menyelesaikan masalah orang itu adalah bisnis sosial, apa punya kriteria tertentu gitu Mas? Itu sih banyak ya kayaknya. Coba inti yang paling pertama, karena itu ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Oh iya, banyak pertanyaan ya. Mungkin lebih ke pembedakan kali Mas, membedakan yang mana bisnis sosial, yang mana bukan, seperti itu. Oke. Sebenarnya semua bisnis pasti punya impact sosial. Yeah. Tapi yang membedakan social enterprise sama bisnis umum, itu sebenarnya adalah dia di bisnis modelnya. Jadi kalau di social enterprise, biasa cara dia menggait bisnis model, itu ada seperti donation. Ya. Kalaupun dia nggak donasi, biasa produknya itu dijual dengan di bawah harga pasar biasanya. Misalkan di pasarnya harga sekian, dia bisa lebih murah. Karena memang tujuannya bukan profit margin nomor satu, tapi adalah bagaimana membantu. Nah, paling contohnya, paling gampangnya kan sama, ini contoh kayak misalnya kayak kita bisa ya. Dia kan sama sebenarnya bisnis modelnya kayak rumah zakat gitu ya, kayak dompet duafa gitu ya, mengumpulkan donasi. Tapi kan biaya dia untuk potongan donasinya, misalnya kita donasi 10.000, biar mereka paling kan cuma 200 perak, 300 perak, kecil banget. Tapi kalau kayak rumah zakat, karena dia bentuk offline, harus sewa ruko apa, bla bla segala macam, cabang harus di mana-mana Indonesia, kos operasionalnya gede, sehingga otomatis dana operasional yang dipotong itu akan lebih besar. Nah, jadi kalau kita lihat social enterprise, dia biasanya selain ada donasi, dia biasanya bermain di harga yang murah. Produk-produknya itu penawarannya murah. Dan yang paling penting yang membedakan social enterprise dengan non-social enterprise adalah biasanya dia ngambil segmen-segmen yang memang segmen-segmen, bahasanya kalau bahasa alainya ya, segmen-segmen terbuang gitu ya, jiwa-jiwa yang terbuang. Waduh. Gitu ya. Ya, yang terlupakan ya. Yang terlupakan. Misalkan contoh tentang impact orang hutan, okay. Ya, terus misalkan impact orang sakit, ini kan yang kalau dia dijual produknya itu emosional orang yang terkena, bukan karena rasionalismenya, bukan karena lagi trennya, bukan karena lagi memang produk tersebut lagi hits, bukan, tapi memang dia mengangkat sesuatu nilai-nilai sosial yang terlupakan. Yeah. Nah, jadi kalau kita bisnis tapi nilai-nilai sosial yang diangkat itu nilai pasar tuh contoh kayak Gojek itu kan sosial tuh. Iya. Bagus tuh impact-nya tukang Gojek. Tapi kan sebenarnya yang diangkat itu kan sebenarnya sisi ekonominya. Bagaimana Gojeknya naik kelas. Tapi kalau kita lihat, kalau misalkan contoh gerakan orang hutan, Save Our Planet, Greenpeace, atau segala macam, atau paling gampang yang kita bisa, itu dijualnya itu adalah kisah-kisah. Yang dijualnya adalah bagaimana mengubah nasib orang hutan tadi, orang yang sakit tadi, kalau para kerja, bagaimana siswa-siswa SLB ini ngerasain kesetaraan juga kayak non-disabilitas gitu loh. Nah, ini yang kita jual. Jadi yang kita lakukan adalah memang mengedukasi masyarakat. Nilai sosialnya deh. Jadi kalau orang nengok produknya aja, wah ini udah dan tanda kutip produk-produk untuk orang-orang yang atau sesuatu yang terlupakan. Oke, baik. Nah, ini udah banyak nih Mas pertanyaannya. Kita baca satu-satu dulu ya, Mas. Ini dari Mas Ujang, dia bertanya, untuk membangun social planner itu apakah harus punya legalitas hukum untuk mendapatkan pendanaan? Tipsnya gimana nih, Mas? Oke, Mas Ujang ya. Jadi, sebenarnya kalau bangun social enterprise tidak perlu secara umum tuh legalitas kalau cuma untuk dapatkan dana. Ya, ya. Tapi kalau mau dapatkan dana besar, butuh legalitas. Nah, ini beda dulu. Kalau cuma dapatkan dana, nggak perlu. Mbak Mel juga misalkan turun ke jalan hari ini atau bangun Facebook Ads gitu, bisa dapat dana pakai rekening pribadi. Oh iya? Iya, iya. Contoh selebgram lah, dia ngumpulkan masuk ke rekening Atta Geletar. Iya, iya, benar. Tapi kalau dia mau jadi sustain, berkepanjangan, dan dana besar terus masuk,
dia harus buat sesuatu legalitas sehingga bisa diaudit, sehingga bisa dipertanggungjawabkan, bisa ditransparankan. Kan nggak mungkin seorang YouTuber besar dia printkan rekening koran dia. Ya, oke. Okay. Karena harus tanggungjawabkan dana, nggak mungkin. Tapi kan kalau kita perusahaan yayasan, kita bisa diaudit. Itu sih, jadi kalau intinya kalau mau dapatkan dana, tidak perlu legalitas. Tapi kalau mau dapatkan dana yang terus-menerus dan jumlah besar, perlu legalitas. Gitu sih. Nah, kalau legalitas bentuknya apakah sama dengan PT lain atau ada punya khusus sendiri, Mas? Yayasan atau apa gitu? Kalau kita ngomong Indonesia ya, kalau Indonesia sih badan hukum yang paling umum yayasan. Oh gitu. Jadi kenapa para kerja tidak yayasan? Karena kita memang enterprise, kita sebenarnya perusahaan. Okay. Jadi gitu. Memang tapi memang kalau nilai mau, sosial, ya? Ya, yang membedakannya gini sih sebenarnya. Kalau dia yayasan, itu tidak bisa ada saham-saham. Jadi kalau mau investor nggak bisa. Oh iya. Benar. Nah, ada itu. Batasannya ya. Ada batasannya. Karena pembina menjadi semacam presiden seumur hidup yang nggak bisa diganti kecuali dia meninggal. Sedangkan kalau di PT dia bisa jual saham, saya mau exit saya bisa. Artinya seperti perusahaan umum, cuma produknya sosial. Itu sih. Jadi balik lagi kebutuhan dari social enterprise itu sendiri seperti apa ya, kalau gitu ya, Mas. Sidangnya mau seperti apa? Apakah memang fokus dia menggalang dana dan mengelola, atau memang mau menggalang dana dan membesarkan gerakannya? Kalau gerakannya rata-rata PT. Oh, seperti itu. Oke, Mas. Ini pertanyaan selanjutnya ya. Gak apa-apa ya, Mas Maraton. Oh, gak apa-apa. Mas Eko, perkenalkan, saya Amira, jurnalis dari Pekanbaru. Saya punya teman seorang jurnalis yang sangat concern sekali dengan disabilitas, yaitu Mbak Nining. Harta Wijaya, yang punya media solider.id. Barangkali ini Mas Eko bisa berkolaborasi dengan Mbak Nining. Beliau juga mengadakan belajar bahasa isyarat di rumahnya di Jogja. Oh, ini lebih ke perkenalan ya, saya kira pertanyaan. Oke, ini lanjut lagi dari Mbak. Jadi saya kayak ala radio. Mbak Fitri Rae, panggilannya Mbak Rae lah ya. Terima kasih sharingnya, Mas. Bermanfaat sekali. Saya Fitri dari Sukabumi. Boleh sharing nggak, Mas? Adakah social enterprise yang fokus di raising mental health issue dan bagaimana bisnis modelnya? Katanya kayak gitu. Gimana tadi? Sorry, agak keputus. Social enterprise yang fokus di mental health. Issue mental. Mungkin kesehatan mental seperti itu. Adakah materi ataupun mungkin kenalannya, Mas, seperti itu? Kalau social enterprise yang bergerak di health mental sih, sebenarnya para kerja tuh di health mental. Kenapa? Karena karena kita autis. Autis itu kan lebih memang sebenarnya benar-benar. Itu bentuknya terapi ya, yang kita lakukan terapi. Tapi di luar itu kan sebenarnya banyak juga autis tuli atau disable, punya Nyamba Angki yang staf presiden sekarang juga. Dan ngebantu terapi di sana kan, agar teman-teman ini siap ngadapin. Karena gini, teman-teman tuli ini nggak hanya harus siap ketika dunia kerja tuh skill, tapi mental. Mental diskeptiskan sama yang orang dengar. Jadi mereka nanti bilang, siapa sih ini? Nah, itu mereka support mental. Karena kalau nggak, nanti mereka ngerasa kayak home alone gitu loh. Atau work alone. Nah, sehingga ini persiapan mental. Atau ada juga yang beberapa yayasan yang bergerak fokusnya, kayak Kiki, dia dulu ngebuat yayasan yang fokus untuk tunagrahita. Tunagrahita itu, Mbak, jadi orang yang umurnya misalnya 19 tahun, tapi pola pikirnya kayak umur 4 tahun. Padahal kan, mohon maaf ya, ini kalau dia wanita, berarti kan tubuhnya kan secara seksual kan udah tumbuh dengan umur segitu ya, 19 tahun. Tapi dia nggak ngerti, misalkan bagian seksualnya disentuh. Dia nggak ngerti, dipegang-pegang aja dia ketawa-ketawa gitu. Ini bahayanya tunagrahita itu. Jadi pertumbuhan mentalnya tidak sebanding dengan pertumbuhan fisik. Nah, ini ada terapi mental. Jadi sebenarnya banyak gerakannya, cuma memang kalau social enterprise-nya dalam bentuk digital itu di Indonesia belum ada sih. Belum banyak lah. Paling ada yang tadi saya bilang, defaling, disable, terus para kerja, baru itu sih yang kita temuin di Indonesia ya. Yang ke health mental gitu ya. Atau kalau ada di Jakarta, tapi ini pusat terapi ya, bukan startup ya. Itu Golden Space namanya. Itu besar di Jakarta, tapi kliennya orang-orang mahal semua, karena harganya mahal banget. Tapi the Golden Space itu health mental. Jadi dia untuk, misalkan kita stres, berkepanjangan, susah move on dari mantan gitu ya. Masuk ya. Gangguan-gangguan seperti itu gitu.
Atau kalau di para kerja sendiri, Mas, ada psikolognya mungkin, atau memang memang terapisnya atau guru-gurunya emang jadi timnya para kerja gitu, Mas? Kita memang punya psikolog sendiri. Kebetulan CMO kita, Bu Yul, itu memang sarjananya di sana ya. Dia psikologi luar biasa. Jadi memang untuk pendidikan luar biasa. Kita sendiri sebenarnya fokus yang paling utamanya itu kalau di produk sekarang kan memang kekurangan produk kita yang di versi 1 ini, karena kita baru launching at least Januari tahun ini, itu kita masih sifatnya informasi. Belum sampai interaktif. Jadi orang di situ ada video kan, selain video bahasa isyarat, nanti kalau di-download ada video konsultasi. Video konsultasi itu sebenarnya pengetahuan tentang kenapa sih anak ada tantrum, kenapa sih ada anak stunting. Ada, itu ada. Tentang, jadi sebenarnya disabilitas itu dimulai itu dari sebenarnya dari sebelum kelahiran sebenarnya, banyaknya. Nah, itu faktor kita ada beberapa psikolog, kita masukkan di situ videonya. Jadi orang teman-teman bisa belajar di situ. Memang sampai bulan Juni-Juli ini kita belum mengeluarkan produk interaktif. Kalau interaktif nanti bisa chatting sama dokter atau psikolognya. Jadi nanti kita akan launching itu mungkin di pertengahan atau di kuartal ketiganya 2020 sih. Karena kita lagi develop videonya. Gitu. Ada lagi? Oke, tadi saya agak terputus sedikit, Mas. Oh iya, terputusnya Mas. Ya, jadi tadi mengenai udah tadi ya, mengenai Mbak Rainya, mengenai handle isu bahwa bisnis modelnya berkaitan. Oh iya, kalau bisnis modelnya sebenarnya bisnis modelnya sama sih, jasa sih, referral. Sama ya. Referral, fee base. Kalau misalnya harus digital dan nggak digital itu balik lagi ke perusahaannya ya, Mas, mau seperti apa. Ya, saya betul. Ada juga pernah dengar, saya sebelum kenal Mas nih, saya ada juga tahu sih salah satu penggiat yang berhubungan dengan social enterprise itu Mbak Lia, mungkin kenal Alia. Beliau pendiri Dream de Lyon. Saya setahu saya beliau social enterprise yang di bidang jadi mereka itu mengelola salah satu kampung yang mana kampung itu diberdayakan bisa dibilang kampung kumuh yang di Jakarta, dan mereka berdayakan untuk membuat kerajinan-kerajinan yang berhubungan dengan mengurangi sampah seperti itu. Setahu saya sih seperti itu, dan beliau juga concern sih buat sharing-sharing tentang social enterprise. Balik lagi ya, Mas, ke kebutuhan dari social enterprise itu sendiri, harus digital atau enggaknya ya. Iya, sebenarnya ada juga yang semi-semi digital itu artinya produknya offline, cuma dia memberitahukan tentang donasinya via website. Contoh kalau misalkan Mbak Mel atau teman-teman yang dengerin, bisa cek di Garda Pangan. Garda Pangan itu juara 2018 kemarin, juara social enterprise versi kita, Sigen Indonesia. Jadi dia social enterprise tentang waste food. Waste food itu makanan yang terbuang. Jadi sisa makanan dipungutin, kemudian diolah sama nutrition foodnya, kemudian itu disalurkan ke masyarakat yang nggak mampu. Itu mereka sepanjang dari 2015 gerak, mereka sudah berhasil menyelamatkan kurang lebih 6 juta ton makanan terbuang di Surabaya dan Jawa Timur. Namanya Garda Pangan. Mereka kemarin juara, dan Becraft juga juara kemarin. Nah, itu contoh-contoh gerakan-gerakan sosial. Atau di Banjarmasin yang tahun 2017 juara di yayasan saya, itu River Watch. Gerakan penyelamatan bagaimana masyarakat tepi sungai mau digusur, dalam tanda kutip, tapi hasil gusurannya mereka dibanguni tambak. Jadi tambak ikan berderet, jadi mereka di situ, rumah mereka yang lama, itu mereka harus pindah karena itu akan jadi tempat usaha. Jadi penyelamatan sungai, masyarakat itu biar mereka tetap mau pindah, tapi setelah itu mereka mikir, sebenarnya ini untuk bisnis kok, nanti kita akan bina. Jadi mereka akhirnya pindah. Itu di Banjarmasin, karena di Banjarmasin kan kota sungai. Jadi ada namanya River Watch gerakannya. Jadi sebenarnya banyak sih di Indonesia, cuma ya belum ke platform sampai aplikasi itu baru ya sedikit banget memang. Gitu, ada lagi? Oke, balik lagi ke pertanyaan selanjutnya aja ya, Mas. Udah lumayan banyak nih. Gak apa-apa, kita udah. Ini dari Mas Ari dari Palembang. Mas Eko, saya memiliki keponakan yang disabilitas. Saat ini berusia masih balita. Nah, beliau kan nanti kan dia akan masuk sekolah. Bagaimana ya pandangan Mas, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri dari anak tersebut? Oke.
ini dia good point-nya. Iya. Pertama, saya sebenarnya perlu tahu juga sebenarnya disabilitasnya apa gitu ya. Iya, iya. Kan disabilitas banyak banget. Tapi kalau harus yang harus dilihat sekarang, trennya adalah negara-negara maju atau negara yang mengatakan negaranya adalah negara maju, syarat utamanya adalah accessible. Accessible itu artinya ramah dengan disabilitas. Kalau kita lihat negara-negara yang maju, disabilitas itu dihormati. Kenapa? Yeah. Karena bagi mereka disabilitas itu sebenarnya adalah orang-orang yang spesial, orang-orang yang butuh diperlakukan spesial, bukan diperlakukan berbeda, tapi spesial, karena mereka orang yang spesial. Nah, kalau saran saya sih, karena dia masih balita gitu ya, coba Mas download para kerja, buka video-video tematik. Itu kan ada video tentang ayam, okay, ada video tentang papa, animasi ya, animasi bergambar. Itu memang kita buat untuk konten yang produk sekarang ini untuk anak-anak SLB, SD. SD atau yang PAUD gitu. Para kerja bisa digunakan oleh ini ya, Mas. Maksudnya orang berusia yang masih ini gitu. Masih kecil ya. Karena dia video. Kalau di video oh, kan berarti gitu. Kecuali mohon maaf ya, kecuali disabilitasnya tunanetra. Kalau tunanetra memang ya saya juga belum tahu solusinya seperti apa ya. Tapi yang bisa dilakukan kalau dia bukan tunanetra, yaitu dia bisa diajak tonton video-video tadi, minimal di video-video tadi karena kami menyampaikannya dengan bahasa isyarat dan yang menyampaikan juga orang tuli. Jadi semua model yang di video-video bahasa isyarat para kerja atau di video tematik kelasnya itu semua teman-teman tuli. Jadi teman-teman yang juga disabilitas. Jadi dari situ mungkin Masnya bisa ngasih tahu bahwa ini loh, mereka disabilitas tapi mereka juga bisa berkarya. Itu sih, jadi kalau saya bilang sih memang kalau memang dari kecil dia sudah dikasih anugerah tadi, dia tahu juga komunitasnya ke siapa. Jadi memang dijoinkan komunitasnya. Agar dia tahu bahwa sebenarnya dia tidak sendiri. Karena yang paling ditakuti dengan disabilitas ini kan adalah dia ngerasa bahwa dia berjuang sendiri atau dia ini sendiri. Gitu. Semoga membantu ya Mas jawabannya. Oke. Okay. Okay. Terputus ya. Saya agak suka terputus-putus. Udah mulai ya, lagi. Oke, tadi udah oke okay, Mbak Mas ya, Mas Ari Mas, dari Palembang sudah ini ya. Tadi masuk ya suara saya? Tadi keputus, sekarang udah Mas masuk. Ari udah dijawab ya pertanyaannya tadi oleh Mas Eko-nya mengenai adiknya ya, ponakannya apakah boleh menggunakan, bagaimana cara membangkitkan kepercayaan diri dari adik ponakannya Mas ya. Ini lanjut ke Mas Iqbal. Oke, dia lagi, ini Mas. Selamat siang ya Mas Eko, perkenalkan saya Iqbal Maulana. Sebelumnya saya pernah membuat project social planner ketika masih kuliah. Nah yang saya tangkap nih dari Mas Eko, apakah sama konsep pengerjaan social planner secara tradisional dengan era digital saat ini? Karena yang pernah kami lakukan pertama dan yang kedua adalah mengharapkan dari angel investor dan dengan project ini mungkin bahasnya lebih ke startup-nya ya. Bagaimana sederhananya mungkin dari sisinya Mas, pola untuk social enterprise di bidang startup itu seperti apa? Apakah sama, apakah beda? Dan untuk mendapatkan investornya kayak gimana? Mungkin seperti itu. Itu sih Mas. Yang pertama sih ini pengalaman aja ya. iya, pengalaman aja. Kita dapat investor tuh sebenarnya pitching-nya tuh banyak banget ya. Banyak banget. Saya rasa lebih 30 lah, 30 calon lah gitu, 30 calon investor. Dari venture capital sampai angel investor. Kalau mau gerak social enterprise, sebenarnya yang paling penting itu adalah terbukti dulu. Jalan dulu. Kami ngelihat kenapa para kerja bisa cepat dapat angel, terus sekarang kita udah second round, itu karena kita apa ya, sudah melakukan. Jadi Kiki ini kebetulan CEO-nya, itu memang aktivis disabilitas internasional. Jadi jauh sebelum ada para kerja, 5 tahun sebelumnya, dia sudah bergerak sampai ke Amerika Serikat dapat beasiswa, sekarang dia lagi S2 di Amerika, itu
temanya memang yang diangkat tuh adalah disabilitas, dan ditambah lagi dia sama tantenya, kebetulan tantenya ini punya 4 SLB di 3 kota. Jadi ketika dia membuat ide para kerja ini, nawarkan saya untuk join, itu memang saya melihat bahwa ketika saya masuk, ini ide sosial yang perlu diangkat dan sudah ada produknya, sudah ada buktinya. Dia punya sesuatu yang sudah dia buktikan, dia lakukan. Jadi kalau untuk masnya sih, saran saya yang paling penting sih untuk social enterprise itu adalah dilakukan dulu sih, bukan konsep saja. Karena kalau konsep saja, takutnya nanti baik itu nggak usah investor ya, orang yang mau donasi pun akan donasi seadanya. Kenapa? Karena dia ngelihat bahwa ini gerakan yang masih perlu bukti. Tapi kalau sudah buktinya sudah di launching, ya sama kayak lagu Virgon, setelah di launching bukti ya akhirnya terbukti kan lagunya hits gitu ya. Jadi memang sesuatu ya harus ada dibuktikan dulu sih mas. Kalau udah dibuktikan, kalau misalnya mas sudah jalan, itu enak. Dan yang terakhir harus sudah expertise di bidangnya. Jadi misalkan mas mau buat social enterprise tentang misalkan tentang alam atau nanam pohon, mas selama ini memang udah expert menjelaskan kenapa tanam pohon itu penting, tanahnya seperti ini, pohon yang bagus itu ini. Jadi mas juga bisa menjelaskan hal teknisnya. Jadi dua poin ini sih, terbukti dan kemudian menguasai bidangnya. Gitu sih kurang lebih. Oke, nah kalau ini saya makanya nambahin paling ya mengenai yang pertanyaannya menarik soalnya. Nah, kalau menurut Mas sendiri ada nggak sih durasi minimal ketika sebuah ide sosial itu bisa di apa bisa dibilang bisa sudah terkurasi dengan baik sehingga kita bisa ajak investor untuk menawarkan produk kita ke investor seperti itu. Karena kan nggak semua produk sosial itu bisa dilihat secara konkret dalam artian ada bentuk seperti benda gitu mas. Kadang ada yang mungkin lebih ke gerakan dan segala macam seperti itu. Apakah ada batasan untuk waktu dan minimal sebuah produk itu siap untuk dilepas gitu ke marketnya seperti itu? Ada. Dan ini kita terapin. Para kerja itu PT-nya 2018 bulan Desember, 6 Desember. Yeah. PT-nya lahir. Tapi kita waktu itu nggak langsung nyari investor. Kita ambil angel dari modal kita masing-masing dulu, bootstrap. Kita jalankan setahun sampai kemudian kita dapat second round itu di bulan September. Jadi minimal, kalau saran saya ke teman-teman, cari dulu satu tahun minimal. Satu tahun berjalan. Ya, agar ketahuan nanti hits-nya itu di bulan berapa. Misalkan, oh, misalkan gerakannya, misalkan untuk ngajak masyarakat menulis lah, misalkan. Kita kan lihat tema-tema apa di bulan-bulan apa yang hits menulis itu. Mana yang lagi low season. Kan bisa kelihatan sebenarnya kalau kita udah jalan setahun. Jadi minimal grafiknya, chartnya, untuk engagement atau traction-nya, atau paling gampangnya portofolionya per bulan, gerakannya ini berapa-berapa impact-nya itu bisa dibuka kurvanya enak. Jadi minimal setahun sih. Jadi tahu kan investor ini, Pak, nanti Bapak invest, jangan tanya, Pak, bulan Maret sampai bulan Mei ini ngapain, Pak? Kenapa? Bulan Maret sampai Mei itu sepi, Pak. Nanti kita masuk Juni. Sudah ada gambaran berarti ya. Ya, betul. Karena tahun-tahun, bulan-bulan gitu. Oke, balik ke next nih. Ini sepertinya masnya begitu antusias sampai sangat lengkap ya dibanding teman-teman yang lain. Ini dari Mas Paulus. Hai, perkenalkan saya Paulus atau Gagah dari Kami Bijak. Atau singkatannya dari Kami Berbahasa Isyarat Jakarta di Kabupaten Tangerang. Wow. Saya seorang tuli, beliau juga. Menurut informasi, website para kerja adanya Bisindo ya. Nah, dan tidak semua SLB dan guru SLB menggunakan Bisindo karena sudah lama menggunakan sistem bahasa isyarat yang ada sebelumnya. Dan masyarakat non-disabilitas tidak semua merasa nyaman atau belum paham nih bagaimana cara berkomunikasi dengan teman tuli kalau menggunakan bahasa isyarat. Nah, pertanyaannya, nah bagaimana dari tantangan dari para kerja untuk menghadapi masalah yang ini? Mohon menjawabnya di sini saja ya. Oh, beliau ingin mungkin dijawab di ini. Nggak apa-apa mas, nanti saya bantu ketik. Mas jawab, saya bantu ketik. Ya, nggak apa-apa. Ya, Mas Gaga. Jadi, sebenarnya intinya ini sih, Mbak. Yang kita lakukan kan bahasa isyarat kita ini Bisindo namanya, Bahasa Isyarat Indonesia. Bahasa isyarat yang kita lakukan di video di versi awal ini, memang bahasa yang dibuat oleh teman-teman tuli. Nah, yang diajarkan di sekolah-sekolah SLB,
itu adalah CB. CB itu bahasa isyarat yang dibuat oleh pemerintah, yang mana kurikulumnya ini atau bahasanya itu yang ngebuat adalah orang dengar. Jadi si tuli ini adalah bahasa asli mereka. Misalnya kalau kita ngomong bahasa Mandarin, ya ini orang Cinanya asli yang buat. Nah, tapi kalau yang satu lagi, ini orang Indonesia terus buat kamus Mandarin. Jadi sehingga nggak akan ketemu. Tapi ini diajarkan di SLB. Sehingga akhirnya banyak teman-teman tuli atau guru SLB tidak bisa berbahasa isyarat. Karena mereka fokus di CB. Nah, apa yang kita lakukan di para kerja? Memang di para kerja untuk versi awal ini kan kena market kita, ya istilahnya gini, yang menggunakan yang kita mau sosialisasikan ini kan sebenarnya adalah budayanya tuli. Makanya kita memberikan video-videonya untuk versi pertama ini semuanya Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia, dari teman-teman tuli langsung. Nah, tapi nanti di versi interaktif, versi yang memang kita akan roadshow-kan ke sekolah-sekolah lebih detail, itu harus mengikuti kurikulumnya pemerintah, yaitu CB. Nah, bahasa CB ini nanti kita akan buat tapi di versi kedua. Karena memang versi yang pertama ini kita mau wujudkan dulu nih, masyarakat non-disabilitas paham dulu bahwa bahasa isyarat yang sebenarnya, yang asli dari teman-teman tuli itu adalah Bisindo. Bukan CB. Memang CB yang diajarkan ada kamusnya segala macam. Tapi sebenarnya yang aslinya, realnya, itu adalah Bisindo. Justru kalau kita buat awalnya di CB, nanti teman-teman disabilitas tuli, ini nanti malah tersinggung. Karena ini justru produknya untuk teman-teman non-disabilitas. Padahal para kerja kan sebenarnya tujuan utamanya adalah membantu teman-teman tuli. Sehingga makanya kita prioritaskan bahasa mereka yang asli. Atau bahasa mereka yang mereka gunakan sehari-hari. Nanti di versi kita yang kedua, baru kita akan masukkan ke CD. Kurang lebih itu sih. Saya takut salah nih Mas. Jadi Bisindo ini digunakan oleh teman-teman tuli seharusnya. Iya, bahasa yang memang dari teman-teman tuli yang punya lah bahasanya. Istilah mereka orang yang aslinya. Sedangkan saat ini masih menggunakan CB ya, Mas? Di sekolah-sekolah. Hah? Di sekolah-sekolah. Iya, masih pakai CB ya. Itu menggunakan CB. Di sekolah, oke. Saya masih ngetik, nggak apa-apa ya, Mas? Nggak apa-apa. Gitu, waktu aja. Si tim patra kerja. Nah, kan kita akan masuk, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya, kita sampai 2.30, bisa-bisa nih satu pertanyaan lagi. Mas John dari Batam mungkin bisa langsung drop aja pertanyaannya, nggak apa-apa. Ya, silakan, sudah mendengar. Mas John bisa drop aja pertanyaannya. Oke, ini dia. Saya mau nanya, saya melihat bahwa banyak banget sampah di sampah ini menyebabkan banyak masalah. Lalu apakah startup yang membantu permasalahan tentang sampah di Indonesia ini? Dan saya penasaran kenapa tidak banyak startup di bidang ini, padahal sampah banyak di mana-mana. Bahas mengenai sampah nih, Mas. Silakan. Banyak banget startup sampah, tapi ya memang juga banyak banget, tapi sifatnya paling gampangnya Kepul deh di Medan. Itu kan sempat sampai kalau diklik di internet ya beritanya udah sampai nasional. Kemarin dia ikut lomba juga di Nextdev, udah hampir masuk region gitu, Sumatera dia lolos gitu. Problemnya sebenarnya gini, sampah ini kan bisnis yang seksi, tetapi dimonopoli dengan regulasi. Artinya apa? Kalau seandainya ada satu pemerintahan yang mau endorse sebuah startup, melindungi startup tersebut. Atau ada suatu sosok jenderal atau sosok berpengaruh, politik berpengaruh, atau orang yang punya power, itu startup ini harusnya gede. Karena sebenarnya yang dilawan ini sebenarnya adalah apa? Regulasi, regulator. Jadi kan kalau kita mau ngambil sampah perumahan apa segala macam, kan harus ngomong juga ada dinas tata kota atau dinas kebersihan gitu ya. Yang di tiap kota ini yang kadang mereka nggak bisa kolaborasi. Jadi di Indonesia ini kan kolaborasi startup dengan government itu kan belum banyak selain di Jakarta. Dan ditambah lagi memang startup sampah ini kan infrastrukturnya juga besar. Nggak hanya dia harus bisa buat teknologinya terus buang ke TPA, tapi di TPA kan dia semua sesuatu menjadi
sebuah barang. Nah, infrastruktur dan regulasi sih menurut saya yang menjadi tantangan. Pada sama terakhir yang membuat kenapa serap sampah di Indonesia masih banyak belum bisa, itu adalah memang people-nya. People-nya memang anak-anak muda yang inovatif tapi belum punya power. Coba seandainya dia powernya dengan Tokopedia punya komisaris Pak Agus Martowardoyo gitu ya. Pasti akan berbeda impact-nya. Karena orang mau mengganggu lah, mengusir. Misalkan dia mendistraktif tukang-tukang sampah yang di ini. Dia distraktif ketika ada yang komplain, itu ada yang pasang badan. Dan orang nengok dengar nama itu langsung gak berani macam-macam. Nah ini yang kurang. Sama kayak bisa parkir. Parkir itu kan luar biasa. Banyak banget startup parkir. Tapi kenapa sulit nembus pasar nasional atau punya pasar besar? Karena pemain-pemain konvensionalnya ini bermain dengan si regulator atau punya kedekatan yang lebih kuat dengan regulator. Nah, sedangkan startup-startup ini karena masih anak muda, segala macam, sehingga powernya untuk head-to-head ditambah modal terbatas itu kurang. Jadi memang tadi balik lagi ke regulatornya harus kuat, terus kemudian infrastruktur harus dipikirin matang-matang, dan yang terakhir ya harus ada si people power-nya sih, harus ada orang yang kuat, typical person-nya. Itu sih. Oke, udah jelas ya Mas. Mas, tadi terakhir Mas John dari Batam. Oke. Nah, mungkin kita simpulin aja ya, tinggal 5 menit terakhir sebelum kita masuk ke sesi jam 3 dengan Mas Alfian. Jadi saya simpulin nih Mas, mungkin atau dari Masnya dulu nih, simpulin. Dari semuanya mungkin kasih poin, nanti saya juga ikut closing statement deh. Ya, paling dari saya sih teman-teman adalah berbisnislah dengan hati. Karena berbisnis yang tidak akan pernah mati adalah dengan hati. Dan bisnis yang dengan hati itu adalah bisnis yang melibatkan sosial. Makanya jangan takut atau jangan ragu untuk terjun menjadi pengusaha yang memiliki produk atau memiliki solusi untuk bidang-bidang sosial. Oke, kayaknya sudah melengkapi semua ya. Kalau saya teknisnya cuma catatannya lebih ke ininya, teknisnya bahwa social enterprise market-nya sangat besar, jadi jangan takut ya bagi teman-teman yang pengen punya ide-ide sosial untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kita di social enterprise bisa bantu Indonesia, juga bantu dunia untuk masalah-masalah sosial terutama. Dan yang terakhir, disukai investor. Jadi lebih ke teknis gitu ya. Itu sih yang saya tangkap. Saya moderator yang lupa memperkenalkan diri sebelumnya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan di sharing-sharing kita hari ini yang judulnya Trend Social Planners di Era Digital. Dan saya berterima kasih banyak perwakilan dari teman-teman yang hadir. Ada 26 orang ya lebih kurang pada kesempatan kali ini atas ilmu yang sudah Mas Eko berikan kepada kita semua. Waktunya ya, kuotanya mungkin Mas. Enggak kok, ini wifi kok di rumahnya. Oh, wifi ya, oke okay, baik. Stay at home kok. Oh iya, benar ya, work from home ya. Kalau kita work from home nih Mas. Itu aja, dan saya ingetin buat teman-teman semua yang hadir hari ini, kita bakal ada sesi lanjutan bersama Mas Alfian nanti di jam 3. Jadi yang mau ikut bisa langsung aja di channel yang sama, di channel yang ini. Jadi ini kayak radio jadinya. Di channel ini, dan nonton bisa nanti kita tanya-tanya dengan tema lanjutannya. Itu ada juga mungkin itu aja. Dan WhatsApp, tadi, ya? Oh ya, Mas Eko juga udah drop tuh pertanyaan. Bagi teman-teman yang masih belum puas sama sharing-sharing kita tadi, bisa langsung japri ya Mas. Iya, iya, okay, ya. Japri atau ada yang mau kerja sama dengan para kerja, silakan. Oh ya, mau kerja sama dan segala macamnya bisa, oke. Okay. Mungkin demikian ya. Dari saya sebagai moderator. Sama-sama. Atau Mas, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, next. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you.